Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvariman. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk mengubah atau mengganti nomor HP akun Jobster itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengubah atau mengganti nomor HP akun Jobster kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Jobstreet-nya. Nah, kalian buka nih ya, teman-teman ya. Setelah kalian buka, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah. Di sini ada menu akun saya ini, bisa kalian klik. Nah, setelah kalian klik, kalian tinggal masuk aja ke bagian kelola profil kalian ini, bisa kalian pilih. Nah, setelah itu tinggal kalian pilih aja di bagian pojok kanan ini ada ikon kecil, ikon edit kecil ini bisa kalian klik, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini bakalan muncul semua data-data dari akun kalian seperti nama, email, dan juga nomor HP kalian. Nah, di sini kalian bisa mengubah nomor HP kalian dengan cara kalian klik aja di sini. Nah, selanjutnya tinggal kalian masukin aja nomor HP kalian yang baru, teman-teman ya. Nah, kalian masukin tanpa menggunakan nol, teman-teman ya, dan juga tanpa menggunakan kode negara karena di atasnya ini sudah ada kode negaranya, teman-teman ya. Jadi ini tuh dihitungnya itu 081266 ya. Nah, kalau sudah kalian rubah, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas, di sini ada tombol simpan, teman-teman ya, untuk menyimpan semua perubahan yang telah kalian buat barusan ya. Nah, otomatis di sini nomor HP-nya sudah berubah ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengubah nomor HP di akun Jobstreet. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke.